Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Agila SWD. Dan kali ini aku akan challenge lagi tentang salah satu mie instan yang lagi hits banget dan pastinya kayak menantang gitu. Rasanya tuh gimana sih? Pedes enggak sih? Apa? Nah, kali ini aku akan nge-review tentang Paldo. Ini yang crazy hot. Ini tuh Volcano Chicken Noodles. Nah, ini tuh katanya benar-benar pedes banget. Dari sini tuh dari kemasannya aja udah kelihatan nih bakalan itu kayak pedes banget gitu. Tapi enggak tahu gimana rasanya. Aku akan cobain dan ini pertama kalinya aku nyobain ini. Nah, by the way, ini Paldo ini makanan ramen, salah satu kayak jenis-jenis mie. Dia tuh udah kayak ada label halalnya dan pastinya boleh dikonsumsi buat orang Islam. Aku udah kayak nyari tahu sih Paldo ini emang terkenal, Paldo ini tuh halal. Walaupun di sini kayak nggak ada label halalnya, tapi aku udah searching gitu, ini tuh bakalan benar-benar halal gitu sih. Terus dari packagingnya ini emang benar-benar kayak ngasih tahu kita bakalan pedes banget. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh sekitar harga 17.000. Dan kita akan nyobain gimana rasanya. Penasaran deh. Nah, untuk beratnya sendiri itu 140 gram. Di sini udah ada. Nah, terus di sini ada kayak instruksinya. Di sini instruksinya dalam bahasa Indonesia. Nih. Ini kayak sayuran keringnya tuh ada wijen panggang dan rumput laut. Terus kayaknya ini enak banget deh. Kita akan cobain gimana rasanya. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana rasanya ini dan gimana sih pendapat aku tentang mie ini, sebelumnya tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Enjoy! Ini isinya ya. Nah, untuk bumbunya sendiri ini ada dua bumbu. Yang satunya ini dia tuh kayak sausnya. Terus selanjutnya ini apa ya? Ini mungkin kayak wijen yang dijelasin di kemasannya tadi. Nah, untuk ukuran mie-nya dia kayak warnanya kuning kayak gini dan ukurannya kayak terlihat lebih besar. Aku masak dulu, tetap steady videonya. Nah, untuk yang pertama aku langsung kasih kayak ini sausnya. Dia tuh kayak nggak ada bumbu-bumbunya gitu, nggak ada, langsung ke sausnya aja sih. Di sini aku langsung tuangin aja. Sambalnya benar-benar kayak merah banget gitu. Kita akan cobain dulu sedikit aja. Wow, gila, ini bakalan pedes banget deh kayaknya. Terus langsung aku ke wijennya. Dia kayak wijen sama rumput laut gitu sih. Hmm.
Nah, sebelum aku makan, aku siapin air minum dulu. Siapa tahu pedes banget kan. Nah, aku campur-campur dulu. Kalau dari aromanya tuh bakalan emang bener-bener kayak pedes banget gitu sih. Cuman kita nggak tahu rasanya. Aku sedikit tadi nyobain, itu udah kerasa banget kalau ini kayak bakalan, wah, pedes banget nih. Gitu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum aku mau makan, aku baca doa dulu. Cobain. Langsung kita cobain. Satu kali suapan aja udah kerasa banget, pedes banget. Kita lanjut suapan selanjutnya. Wow. Sumpah jujur ini pedes banget. Pedesnya tuh dia tuh langsung ke bibir, langsung ke telinga, dan langsung ke kepala gitu. Aku langsung mau minum dulu ya. Karena kalau jangan aku nggak minum kayaknya nggak bisa deh. Habis kita lanjutkan. Kayaknya kalau berhenti malah pedes banget deh. Kalau berhenti malah semakin pedes, serius. Sumpah ini kayak samyang. Wow. Gila, ini pedes banget. Oh. Ini pedes, guys. Kita akan habisin.
teman-teman tau kan aku gak suka pedas. Sumpahnya pedas banget ke telinga. Aku akan berhenti dulu biar pedesnya tuh kayak berkurang. Sumpah ini pedes banget. Menurut aku rasanya tuh enak, tapi baru sekali cuapan itu udah langsung kerasa pedes banget, efek ke telinga, langsung ke kepala tuh kayak rasanya, wah gila ini pedes banget gitu. Terus air mata tuh kayak mau keluar gitu. So far aku suka karena di sini kayak ada rumput lautnya sama wijennya, itu kayak menambah cita rasa. Kalau ini tuh bener-bener nikmat gitu, walaupun nggak cuman kayak kita makan mie doang. Super, ini pedes banget. Ini rasanya tuh kayak samyang, tapi yang dua kali lebih, dua kali spicy yang pedes itu. Sumpah ini sama, rasanya pedes banget. Dan ini pedesnya itu tuh dia nggak buru-buru hilang gitu loh. Pedesnya tuh kayak nahan lama bener gitu di mulut. Jadi rasanya tuh kayak bener-bener pedes banget gitu. Sumpahnya pedes banget. Ya teman-teman, sambelnya bisa lihat ini merah banget. Ini sedikit lagi aku mau habisin. Wow, sumpah ini pedes banget. Ini udah aku habisin. Dan asal teman-teman tahu, ini super pedes banget dan ini tuh kayak ngelebih-ngelebih samyang gitu. Pokoknya top banget. Menurut aku ini rasanya super-super enak banget karena aku suka banget dia. Bumbu pedasnya itu nggak kayak bubuk kayak biasanya kan kayak dari bubuk gitu, tapi kalau paldo ini dia tuh kayak dari sausnya gitu yang pedas, dan aku suka banget rasanya. Cuman ini super super pedes banget menurut aku. Dan aku suka karena udah ada wijennya, ada rumput laut, dan emang bumbunya tuh banyak banget. Dia tuh kayak nggak bumbu bubuk, tapi kayak bumbu sausnya. Paldo ini super super pedes banget, gila abis. Sumpah ini pedas, aku udah abis 2 gelas ini. Dan ini rasanya super enak banget, tapi emang bener-bener pedes banget. Buat teman-teman yang suka pedas, teman-teman wajib banget nyobain ini karena paldo ini benar-benar enak banget. Nah, buat teman-teman yang udah pernah cobain, langsung komen di bawah apa yang teman-teman rasain setelah nyobain paldo ini yang super super pedes banget menurut aku.
aku baru kali ini kayak makan ramen yang benar-benar kayak pedes banget. Kayak noodles yang pedes banget. Nah, aku tuh baru kali ini kayak nyobain noodles yang paling pedes banget. Ini tuh kayak ngelebih-ngelebihin samyang gitu. Walaupun aku udah nyobain samyang yang spicy itu yang dua kali lebih pedasnya itu kalah. Ini jauh lebih pedas dan aku suka banget sama rasanya karena emang benar-benar enak. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga teman-teman suka. Dan pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye.